coba mak lampir ya, mak lampir di mana mak lampir? Mak lampir ini TH10 kah? Ya TH9 juga ya. Mak lampir TH9. Dengan kita tetap menyerang musuh, musuh pun pasti ketar-ketir nih guys. Mak dicicil bener ya kita ya, gitu kan. Untuk level hero nya nggak maksimal kali ya guys ya, masih 17-11. Dan seperti ini biasanya nggak bisa saya jamin rata ya. Kalian lihat itu, kita sudah make berapa nih. Kita hantam aja ya guys ya. Naga guys, jadi ini oke. Oke, ulti Archer Queen ya, biar mengoyakkan ininya ya, mengoyakkan naga elektronya ya. Ya segambreng ya, Archer Queennya men-take down air defense-nya satu, lumayan ya. Barbarian King mengeluarkan ulti di pengunjung akhir ayatnya, dan ini ada Expo warna hitam nih guys ya, jadi momok menakutkan di Town Hall 9 ini guys. Tapi karena ini isi CC nya balon setingkat lebih tinggi lagi, jadi ya gak ada masalah, no problem. Kalian lihat ini darah dari Archer Queen level 11 ini gak ada apa-apanya guys ya, kecil sekali. Sekali pukulannya tuk langsung dia apa ya, berkurang drastis untuk darahnya. Dan by the way, ini kita punya pasukan yang tinggal segini ya guys ya, dari berapa banyak tadi. Wow, dan untung sangat kali dengan balon 2 bisa menghajar Tesla ya. Tesla level max di Town Hall 9. Oke. Dan harapannya lumayan besar ini guys, kita bisa clear ya, karena waktu pun ada sekitar 1 menit 10 detik ini untuk membersihkan semua bangunan-bangunan yang tertinggal, karena item defense-nya ini sudah habis semua kita babat ya. Ya, ada gangguan memang IndiHome ya di tempat kami, tapi mudah-mudahan ini nggak ada masalah ya. Oke, nice, ini sudah 100%. Dan dia ini coba akan menyerang nih guys. Coba akan menyerang si nomor berapa nih? Dia akan coba menyerang si nomor 34 ya. Wow, ini mudah-mudahan air defense-nya terjangkau ya guys. Nice sekali ya, ini terjangkau ya guys. Sikit lagi ya untuk ininya ya. Ya, naga elektro lagi guys, jadi kita coba untuk spam ya dia di sini. Kenapa elektro dibiarkan terus? Oke. Ini sudah nggak ada lagi ya. Kebetulan ini untuk X-Bow-nya dia darat guys. Dan ini sayang sekali
Arthur Quinn-nya bebas, nggak ada naga yang untuk mengintervensi Arthur Quinn-nya ya. Ini bisa habis semua nih Arthur, apa kita nih? Oh ya, naganya terpancing ya. Oke, bagus. Arthur Quinn level 9 ya, nggak ada kurang sih untuk HP-nya sama apanya ya, damage dealer-nya. Oke, kena tiup lagi sama angin, air sweeper. Barbarian kita masih hidup, Archer Queen kita masih hidup. Tapi nampaknya darah Barbarian King kita udah mau habis, mau tiris ya guys. Ya, koid dia guys ya. Bukan koid sih. Dia koma ya guys, atau dia apa namanya? Pingsan lah ya. Oke, nice sekali ini 3 bintang berturut-turut lagi ya, yang ke 8 ya, ke 7 ya. Selanjutnya kita pakai ID yang mana nih guys? Selanjutnya kita pakai ID Viva La Vida ya. Viva La Vida ini Town Hall 9 juga kalau nggak salah, Viva La Vida. Oh, udah Town Hall 10 ya guys ya. Ya bagus lah. Ini karena nomor 33 dan 32-nya ini, 32-nya sudah level apa ya? Level 10, Town Hall 10. Oke, kita coba lu ada petasan pula ya guys. Malam-malam kayak gini main petasan yang enggak apa ya, enggak masuk akal ya guys. Ready ya. Wah, ini lumayan jauh ya. Apakah ini bisa kita kipas? Dan ternyata bisa ya guys, untuk air defense-nya ya. Wow, ini keuntungan sekali ya sama kita. Dan kalau ini kita, nah, kita serang pun gak ada masalah guys. Untung ya. Pancing CC-nya keluar, apakah mau? Oke, ini dia ya untuk CC-nya. Oke, sudah koid deh guys ya. Oh, kita nggak mengabaikan yang ini guys. Kita abaikan di sini tadi ya untuk buildernya, rumah buildernya. Lanjut lagi ya guys, ini coba kita lihat, seharusnya 3 bintang ya. Masalahnya seperti ini, nggak bisa kita percepat ya. Oke, nice. Dan ini karena dia hero-nya enggak ini ya, enggak nyerang tadi, lumayan. Sekarang kita serang nomor 32-nya ya. Mereka intinya merasa udah yakin aja nih guys kalau skornya segini. Kita harus sampai 4 kali nih ngeluarkan spell-nya. Oke. Bahaya nih. Karena kita belum ada gerobak ya. Ini bisa kita pancing nih guys.
lumayan apa nih, lumayan pesimis sih kalau kayak gini ceritanya. Nah, hero-nya tertinggal kan, dan dia pakai naga bu, ini naga elektro. Oh my god, ini habis semua ini guys, dibabat sama naga elektronya. Dan ada Archer Queen pula nih, level 30-an, bisa habis ini ya. Naga elektronya masih hidup, dan naga kita udah habis berapa nih coba. Dan ini sibuk ngapain tembok dari tadi, kan pindah lagi dia kan. Inilah salah satu kocak momennya di game ini ya, sibuk ngapain sumber daya terus, gak ikut war atau gimana ya. Waktu masih ada 1 menit 23 detik ya. Oh, ternyata ya guys. Kita coba bongkar. Ini bisa 3 bintang sih. Ya, 3 bintang ya guys. Wih, sangat-sangat apa ya, sangat-sangat krusial ya, momen krusial. Oke, next kita pakai Land Rover Defender ya. Apakah ini sudah bisa dimainkan atau gimana? Land Rover Defender nih, Town Hall 10 ya. Pasukannya sudah ready. Coba kita serang aja, guys. Kalau masih hero nya ini ya, waduh, udah berapa kali nih? Duh, kacau nih guys. Kalau masih town hall nya level di 13 ke bawah itu, dalam artian kita punya ini ya, punya hero yang levelnya bagus, terus kita pakai ini aja, pakai archer, pakai ini ya, serangan udara ya. Ya, barbarian langsung ulti untuk ini ya, untuk single inferno. Karena kalau udah kena target barbariannya, kena single target gitu inferno, susah survive-nya dia guys. Walaupun dia sekarang ini ya levelnya masih cupu ya, 29 ya, masih remaja ya. Kena single target kah? Oh tidak ya, yang penting barbariannya di depan dulu guys. Oke, Archer Queen kita sudah tewas ya. Seharusnya 3 bintang ya. Mudah-mudahan naganya kompak ya, aturannya ya harusnya kompak. Harus kompak dia untuk menghancurkan musuh yang bisa menyerangnya. Oke.
dari setengah jam kita baru dapat berapa bintang nih guys? Kalau 2 jam 4. Oke, 3 bintang ya. Masukkan dulu ya. Nice, kita serang lagi ya. Ini lebih jauh lagi, guys. Fokus ke sini ya. Oke, Barbarian King jadi single target ya dari nextnya Inferno. Queen mencoba menghancurkan naga ya, cici naga. Bagus sekali ya. Oh, ini balon kita jadi target single Inferno ya. Sempat melepaskan diri. Oke. Waduh. Waduh. Wih, cepat juga ya. Seharusnya 3 bintang ya, karena balon kita masih banyak nih guys. Single Inferno ya, kelemahannya di balon ya. Ada satu sisa ini elixir ya. Arthur Queen level 35 hampir berapa kali gitu ya, supaya bisa menghancurkan ini, menghancurkan elixir max di Town Hall 10. Oke, lanjut kita pakai Chico Jericho. Semoga sudah ready ya Chico Jericho ya. Chico Jericho ternyata ada Town Hall 11 ya. Kabar buruknya ini kita nggak ada hero ya. Hero-nya di upgrade semua guys, gila nggak? Hero-nya di upgrade semua dan musuh itu menonton guys. Dia kira kita nggak bisa menang gitu. Waduh, kesalahan juga ini guys. Paham juga nih guys.
kita nggak pakai ini ya, nggak pakai hero ya, nggak ada hero-nya ini, lagi perbaikan ya. Terlalu pele kan kalau saya bilang. Oke, kita kasih apa dulu ya. Aduh, kemana nih guys? Bulan-bulanan lah nih guys. Waduh, mati semua gini guys. Kemana dia perginya? Aduh, ini 2 bintang nih paling. Habis ya, kena naga ya, kena sembur naga ya. Gak bisa menang ini guys ya. Jadi kita coba pindah pakai akun yang lain ya. Habis kita kalah nih, naga kita kalah. Keluar tapi ininya nggak ada ya, hero nya nggak ada.